Selasa 30 Januari 2024 ini BIS Malaysia dan saya Hazel Desmond. Kestabilan politik adalah faktor utama bagi pertumbuhan ekonomi negara dan memastikan keyakinan pelabur terhadap negara terus kekal. Kita ikuti respons lebih dahulu mengenai topik memperkukuh ekonomi negara. Kita lihat saja pada tahun 2020, sebab pada ketika itu bukan sahaja kita mengalami krisis kesihatan akibat pandemik COVID-19, tetapi juga krisis ekonomi disebabkan berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, dan juga kita lihat krisis-krisis lain seperti krisis sosial yang berlaku. Jadi kesemua ini memerlukan kestabilan politik dan juga sosial supaya pengurusan ekonomi itu dapat dijalankan dengan lebih baik. Dan di sanalah kita lihat bagaimana usaha untuk nak memastikan bahawa kita dapat keluar daripada pandemik dengan keadaan yang lebih bukan saja lebih kita kata dapat mengatasi masalah pandemik, tapi juga keluar dengan keadaan yang lebih baik daripada pas pra-pandemic level. Dan saya nampak usaha yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah sangat sangat penting. Dan dari sanalah usaha-usaha kerajaan seperti melancarkan 8 pakej rangsangan ekonomi, membantu dari segi apa menyediakan program vaksinasi, saya fikir dapat dilaksanakan. Dan Yang di-Pertuan Agong juga melihatkan dari segi karakter kerakyatannya dengan kita lihat melakukan siri jelajah di Sabah dan Sarawak untuk kita memaparkan keadaan sebenar, keadaan ketidakseimbangan dari segi pembangunan yang berlaku, yang bagi saya juga penting untuk di ambil sebagai iktibar. Dan diharapkan pihak kerajaan, baik kerajaan federal ataupun kerajaan negeri, dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah isu yang sudah pun dipapar umum. Jadi dalam keadaan kita sudah pun berada pada fasa pemulihan, tapi pemulihan yang berlaku dari perspektif ekonomi dia tidak seimbang. Jadi ada yang ada setengah segmen masyarakat, perniagaan, industri yang dah pulih, ada juga sebilangan besar yang masih lagi belum pulih sepenuhnya. Jadi dalam transisi ini, pada ketika ini di mana kita berada pada fasa peralihan kepimpinan agung, saya nampak situasi ekonomi negara pada ketika ini memerlukan juga sumbangan yang agak signifikan untuk melancarkan lagi proses transformasi ekonomi ini, terutamanya dalam usaha untuk nak merealisasikan segala bentuk perancangan ekonomi yang telah pun dilancarkan pada tahun lepas lah. Contohnya apa tu, naratif ataupun kerangka ekonomi madani itu sendiri yang melibatkan dokumen-dokumen ekonomi penting seperti hala tuju peralihan tenaga, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, pelan induk perindustrian baharu 2030, dan juga memastikan belanjawan 2024 itu dapat dilaksanakan secara yang berkesan dan akhirnya dapat dirasai oleh rakyat lah, supaya kita bukan saja nak memastikan keadaan ekonomi dari segi data-data makronya saja, tetapi juga kita pastikan prestasi ekonomi ini dapat dirasai secara langsung bagi semua rakyat Malaysia. Pastinya dalam mendepani pelbagai cabaran ekonomi, kerajaan akan terus meningkatkan usaha untuk menaik taraf kehidupan rakyat. BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, ya mujri al-sahab, ya hazim al-ahzab. Ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Menarik di TV1 Januari ini. Saksikan dokumentari khas Kisah Suka dan Duka sepanjang tempoh 5 tahun yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memegang tampuk pemerintahan negara bermula 31 Januari 2019 hingga 30 Januari 2024 dalam dokumentari khas Raja Payung Negara Selasa 30 Januari pukul 9 malam. Raja dan rakyat berpisah tiada. Mewarnaimu hanya di TV1. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Kembali dalam bis Malaysia. Ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal urus niaga hari ini ketika berserta pasaran memberi tumpuan terhadap mesyuarat dua hari jawatan kuasa pasaran terbuka persekutuan FOMC yang bermula hari ini. Kita tinjau pergerakan ringgit setakat tengah hari tadi diikuti harga komoditi dan harga barang keperluan. We'll be right back.
My Startup melancarkan program Pre-Accelerator yang menawarkan sokongan dan bimbingan kepada syarikat pemula baharu. 30 syarikat pemula akan dipilih menyertai program itu dan menjalani latihan komprehensif selama 4 bulan. Ketua My Startup Malaysia, Muhammad Nur Hisham berkata program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan sokongan Cradle dan kerjasama Growth Charger. Katanya platform itu terbukti berhasil dalam mengubah idea inovatif syarikat pemula kepada perniagaan yang berjaya dan berkembang maju. Sejak pengenalannya, beberapa syarikat pemula dari kumpulan pertama telah memperoleh geran dan pelaburan sehingga RM1 juta dengan potensi jualan mencecah RM500,000. Suruhanjaya Perdagangan dan Pertanian yang juga kumpulan penasihat pakar kepada Kerajaan United Kingdom menyifatkan minyak sawit Malaysia sebagai mampan. Badan itu dalam laporan terbaharunya menyatakan langkah mengenakan cukai berkadar sifar dapat memberi manfaat bagi komoditi itu. Analisis pakar turut menyimpulkan skim pensijilan minyak sawit mampan MSPO memenuhi dan melebihi keperluan perundangan United Kingdom. Bahkan menawarkan faedah kepada negara berkenaan jika lebih banyak minyak sawit Malaysia diekspor. Majlis Minyak Sawit Malaysia, MPOC, berkata laporan berkenaan membuktikan komitmen negara terhadap usaha kemampanan adalah jelas. MSPO merupakan piawaian tertinggi bagi pensijilan lestari komoditi terbabit dan memberi jaminan kepada pengimport dan pihak berkuasa United Kingdom. Bis Malaysia berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani.